Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya, teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa lagi, teman-teman yang kembali lagi ikut nonton, dan teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat menonton, selamat bergabung. Semoga videonya bisa menghibur dan juga bermanfaat, menambah informasi, suasana, juga kondisinya sekitar video saya kali ini. Nah, teman-teman, ini sekarang videonya berada di Jalan Dendles atau jalur Pantai Selatan Jawa ya, di selatan Kabupaten Purworejo, dan ini tepatnya berada di sekitar Desa Munggang Sari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo untuk video kali ini. Nah, ini arah ke timur, arah ke Jogja, teman-teman ya. Terlihat di depan itu mulai macet untuk lalu lintasnya. Nah, teman-teman, tadi juga sempat sebelum rekam video ini, sebelum ambil video, itu dari sini masih ke barat lagi ya, di sekitar selatannya Desa Munggang Sari ini. Arah ke timur itu macet, teman-teman. Lalu lintasnya sampai di Simpang 4 arah jalan Ketawang Kutha Arjo. Nah, teman-teman, barangkali yang melintasi jalan ini ya, yang dari luar Kabupaten Purworejo ataupun yang dari Kabupaten Purworejo, belum tahu untuk suasana kondisi yang terbaru. Nah, teman-teman bisa melewati jalan ini. Misalnya teman-teman ingin menghindari kemacetan ya, silakan bisa melewati jalan ini. Ini nanti sekitar tidak ada 1 km itu sampai di Jalan Diponegoro, teman-teman ya. Nah, nanti setelah sampai Jalan Diponegoro itu teman-teman belok ke kanan atau belok ke timur. Oke. Nah, itu bisa lewat di situ, teman-teman ya. Silakan nanti tidak sampai 1 km itu sampai di Jalan Tangiran Diponegoro. Nah, arah ke kanan di Jalan Diponegoro nanti tembusnya di Jalan Ketawang Kutha Arjo. Itu kemungkinannya ya tidak macet karena melewati pedesaan, dan biasanya Jalan Diponegoro itu tidak seramai di Jalan Dendles ini, yang apalagi saat ini hari raya, dan ini juga masih suasana mudik, ini bisa dibilang arus balik, teman-teman ya. Nah, ini untuk suasananya, kita akan coba melihat suasana yang arah ke timur. Nanti saya bikinkan juga untuk suasana juga kondisinya ya di Jalan Diponegoro yang di sana, barangkali teman-teman ingin melewati nanti. Oke, kita coba. Nah, ini mulai macet lagi, teman-teman ya. Nah, ini. Oke, tidak lupa juga, semoga kabarnya teman-teman dimanapun berada baik selalu. Yang sedang sakit juga semoga segera lekas sembuh. Kabarnya baik selalu, teman-teman ya. Nah, ini di sisi selatan Jalan Dendles atau jalur Pancela Purworejo. Ini area ladang ya, teman-teman ya. Area ladang banyak ditanami. Ini di sekitar Desa Munggang Sari ini tanaman jambu kristal. Ada jagung, ada cabai, semangka, pepaya, banyak sekali nih teman-teman yang ditanam di sekitar area ladang di selatan Jalan Dendles, selatan Kabupaten Purworejo. Dari sisi barat ke timur, sisi timur ke barat itu sekitar panjang 24 km. Jalan Dendles itu selatannya itu banyak atau luas area ladangnya. Di depan ini ada rest area Dendles di Desa Munggang Sari ya, teman-teman. Sekitar pukul 17.30 WIB, teman-teman ya, kita melihat suasana yang terbaru, suasana mudik, suasana arus mudik, arus balik, teman-teman. Nah, ini sampai di rest area Dendles, ada masjidnya juga, terlihat ya ramai di masjid yang parkir sedang istirahat ibadah. Terus ini arah ke timur juga terlihat macet, teman-teman. Ini ada swalayan juga, di sebelah selatannya swalayan juga itu masih ada warung makan ya, teman-teman ya, kedai di sebelah sana juga ada itu. Yuk, kita lanjut jalan lagi.
Jadi teman-teman ya, ini memang sengaja saya melewati di sisi sebelah selatan jalan untuk perjalanan kali ini. Ini melewati di luar ruas jalan ya teman-teman ya. Kita melihat suasananya. Kalau misalnya saya melewati di sebelah utara jalan, ini tidak kelihatan teman-teman ya. Nah, ini kita melewati di sebelah selatannya jalan. Dan beginilah sampai di sini suasana juga kondisinya, suasana jalannya ramai padat, ada kemacetan, dan ini kondisi jalannya bagus teman-teman ya. Untuk jalan Dandele Selatan Purworejo itu bisa dibilang bagus untuk kondisi jalannya. Suasana di sekitar juga ramai di sisi, apalagi yang di sisi utara jalan ya. Banyak rumah-rumah warga, ada warung-warung makan juga, ada yang berjualan buah-buahan, jambu kristal dan buah-buahan yang lain. Ada juga yang berjualan es dawet hitam, teman-teman. Itu yang khas dari Purworejo ya, es dawet hitam. Ini juga ada rumah warga. Atau teman-teman bisa melewati jalan ini teman-teman. Nah, ini masih di desa Munggang Sari ya. Kalau misalnya ke timur itu masih terlihat macet, teman-teman sampai di sini masih lancar. Nah, teman-teman bisa dari arah barat melewati jalan ini. Ini masih di sekitar desa Munggang Sari, nanti juga bisa tembus di jalan Diponegoro. Nah, untuk akses kemana informasi kali ini ya. Kenapa saya arahkan, saya rekomendasikan untuk lewat jalan Diponegoro ini, terutama untuk teman-teman yang ingin arah ke Kutoarjo ya, dari jalan Dandeles. Karena kalau melewati jalan Diponegoro itu, kalau misalnya ingin ke jalan Dandeles lagi, nanti di jalan Ketawang Kutoarjo, dari jalan Diponegoro setelah sampai di jalan Ketawang Kutoarjo itu juga arah ke selatannya meskipun sedikit, tapi untuk saat-saat ini itu macet teman-teman. Dan kemungkinan untuk lalu lintasnya ya, beberapa hari ke depan masih akan ramai juga kemungkinan, karena masih arus mudik. Terima kasih ya teman semua dimanapun berada ikut menonton video kali ini. Semoga bermanfaat videonya, bisa menambah informasi yang kangen dengan suasana kampung halaman, yang dari Purworejo, yang dari luar Kabupaten Purworejo juga. Semoga bermanfaat ya. Tidak lupa untuk dibagikan juga videonya, semoga bermanfaat untuk yang lain. Dan bisa dibagikan juga, barangkali nanti keluarga, saudara, tetangga ya teman-teman. Nah, ini kita melewati di warungnya yang berjualan jambu kristal. Jadi di selatan desa Munggang Sari ini juga banyak ya yang berjualan jambu kristal. Terus di selatan Purworejo itu ada yang berjualan jambu kristal juga, di sekitar Kecamatan Ngombol itu banyak juga teman-teman. Bisa dituliskan di kolom komentar untuk yang ingin menambahkan informasi, ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, ini di sebelah selatan masih ladang juga teman-teman, area ladang. Nah, ini ya jalan sedikit macet lagi, jalan sedikit macet lagi, itu ada sekitar 2 km lebih teman-teman ya, dari awal video sampai ini nanti selesai videonya, di sekitar simpang 4 arah jalan Ketawang Kutoarjo.
Sekarang kita sudah sampai dan melintasi ini, kita di sekitar desa Ketawangrejo, teman-teman ya. Setelah desa Munggang Sari ini, sebelah timurnya adalah desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabak. Dan sekarang ini kita sudah berada dan melintasi sekitar Kecamatan Grabak. Sekitar desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabak, teman-teman. Dari arah timur lalu lintasnya itu bisa kita bilang ini juga cukup lancar ya, meskipun yang di sisi timurnya simpang 4 lampu lalu lintas itu juga pastinya macet. Yang di sisi barat, yang dari arah sisi barat teman-teman ya, yang mengarah ke timur ini lumayan cukup panjang juga macetnya. Pantai Ketawang ya teman-teman ya. Ini di depan kalau arah ke kanan atau arah ke selatan itu akses masuk ke wisata Pantai Ketawang teman-teman. Inilah untuk suasananya. Sampai di sini ya masih macet. Nah, ini di depan arah ke kanan untuk menuju ke wisata Pantai Ketawang. Oke teman-teman, sebentar. Nah, ini ya. Ini untuk menuju ke wisata Pantai Ketawang. Ini. Terus di sebelah utara jalan itu lapangan Desa Ketawangrejo yang sekarang ini ada pasar malam ya, teman-teman ya. Ada hiburan yang pasar malam itu di sana terlihat cukup ramai juga, teman-teman. Oke, kita lanjut arah ke timur sebentar lagi sampai di simpang 4 lampu lalu lintas arah jalan Ketawang Kuta Arjo. Ada teman-teman untuk rest area ya, ini rest area di Desa Ketawang. Di sini juga banyak tempat makan, ada musola juga.
teman-teman, ini videonya sampai di sini. Dan tidak jauh di depan itu ada SPBU juga di Desa Pati Rejo, SPBU Pantai Jetis. Nah, teman-teman, ini juga akses untuk menuju ke wisata Pantai Jetis ya, di Desa Patut Rejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Nah, ini juga dari arah selatan, ini dari pantai, teman-teman ya, pada wisata dari pantai. Ini cukup ramai juga berarti untuk wisata Pantai Jetis. Tadi di Simpang 4 juga arah ke selatan ya, itu atau arah ke kanan ya, dari Simpang 4 tadi itu juga untuk menuju ke wisata Pantai Jetis. Yang Simpang 4 tadi juga lurusnya di stasiun kereta api Kutoarjo, itu di tetek spur kereta api Kutoarjo. Teman-teman, video saya yang kemarin, nah ini di sini juga ada beberapa warung makan ya. Ini mohon maaf teman-teman kalau misalnya gelap karena sudah petang juga. Terima kasih, saya sampai di sini, banyak kurangnya mohon maaf. Semoga tetap bermanfaat. Jika ada yang ingin ditambahkan teman-teman, koreksi ataupun ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Putra Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.